selama mengandung itu banyak-banyak solawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu utengi us apa Sallallahu wasallam. Sallallahu ala. Maka dengan banyak banyak baca Quran. Kiai, ya. Iki istri saya sudah ngandung Pak Kiai. Nanti banyak baca apa ya Pak Kiai? Kata Kiai banyak-banyak baca surat Yusuf. Maksud Pak Kiai, banyak baca surat Yusuf supaya iman anaknya seperti iman Nabi Yusuf, walaupun diajak berzina, tetap kuat. Itu maksud Kiai, si ibu salah sangka, disangka anaknya ganteng seperti Nabi. Akhirnya, ketika anak lahir kecewa, hmm. kata Pak Kiai, baca surat Yusuf. Dibayangkannya Nabi Yusuf mata biru, kulit putih, rambut pirang, eh lahir hitam pendek pesek. Ya gimana mau ganteng orang bapaknya gitu. Nah, jadi jangan salah nangkap. Yang penting anaknya so soleh, bukan somat. Anaknya soleh, anaknya baik. Maka kemudian anak walaupun tidak begitu ganteng tapi baik, insya Allah rezekinya dimurahkan Allah. Amin. Nah, kenapa anaknya baik? Ternyata selama di dalam perut ibu anaknya selalu mendengarkan bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. -rahman. Al Rahman. Alma Al Quran. khalaqal insan allamahul bayan sudah ada percobaan riset anak yang selalu dibacakan Quran di dalam perut ibunya anak itu ternyata tenang setelah lahir anaknya risau nangis dibacakan Ar-Rahman tenang saya enggak apel Ar-Rahman Pak Ustaz ayat kursi aja Kenapa kamu baca ayat kursi? Dulu bapaknya selalu kerasukan. Allah qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu fil akhirnya bapaknya sehat ya bagus nanti pas anaknya lahir Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum saya dengan mata kepala sendiri melihat Ibu-ibu di dalam pesawat, saya duduk di sebelah kiri, ibu itu duduk di sebelah kanan sambil gendong anaknya, dia baca ayat kursi. Allahulaih. Ketika dia baca, anaknya tenang. Begitu ibu itu berhenti, anaknya nangis. Ah! la Anaknya tenang. Begitu ibu itu berhenti, anaknya nangis. Dibaca terus saya, masya Allah, ternyata ibu ini dari sejak dalam kandungan, saya sudah mau ambil rekam, mau saya rekam, nggak jadi karena suaminya melotot. 啊 <laughs>、uh！ ternyata bacaan Quran wa idza quri'al Quran kalau Quran dibacakan fastami'u dengarkan baik-baik wa ansitu diam la'allakum turamun betapa indahnya kalau istri hafal Quran Masya Allah satu hari dia baca dua juz karena yang hafal Quran kalau nggak ngulang dua juz hafalannya lupa maka satu bulan dia khatam dua kali selama tujuh bulan dia khatam oh, hamil kok tujuh bulan Selama sembilan bulan Berarti dia khatam Quran 18 kali khatam waktu anak di dalam Istri kamu hafal Quran Iya Pak Ustadz Ngapalnya di mana dulu Sekolah Tahfiz Salahuddin Masya Allah Yang tanahnya dulu diurus Pak Wakil Bupati Masya Allah oh, Hafal Quran Mengalir pahalanya, mengalir pahalanya, mengalir pahalanya ke makam, tidak hanya kepada Pak Wakil Bupati, kita semua mengalir pahalanya. Amin. Rajin baca Quran, rajin baca Quran, setelah meninggal dunia, putus, enggak ada orang mati baca Quran. Tapi kalau mau beramal cerdas, smart, HP yang cerdas, smartphone, ustadz yang cerdas, smartphone. Kalau mau beramal cerdas, wakafkan tanah. Mana tahu ada orang kaya, saya wakafkan tanah. Nih tiga lokal untuk pondok tahfiz Quran Salahuddin. Nih tanah tiga hektar. Hmm. bayar 3 M ya pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah yang menyenangkan hati kita. Kita sudah mati dimakan cacing tanah tapi selama anak itu menghafal Quran di sana setiap hari mengalir terus dan anak itu akan menjadi ibu rumah tangga anak-anaknya akan baik